Saya Daud Abdullah, seorang nelayan. Berumur 18 tahun lagi. Sekarang ini saya mendapatkan bantuan nelayan. Saya minta Datuk Seri Naji memberi tahun 2018 akan diteruskan lagi. Okay, harapan saya untuk bajet 2018 yang akan dibentangkan pada bulan Oktober, saya berharap projek Prima akan diteruskan lagi untuk kemudahan rakyat pada masa akan datang dan diperbanyakkan bukan sahaja di negeri Kedah, malah juga di negeri-negeri lainlah termasuk Sabah dan juga Sarawak. Saya berharap agar bajet tiba untuk tahun ini ditambah oleh PM supaya kita lebih boleh menambah baik lagi program TVET kita dengan jaya. Harapan saya untuk bajet 2018 PM membanyakkan peruntukan kepada TVET supaya ramai lagi yang berjaya seperti